Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur yang panjang, sehat afiat, sehingga dapat menyelesaikan bulan suci Ramadan dan merayakan hari raya Idul Fitri. Maka kami ucapkan minal a'idina wal maqbulin kullu 'amin wa antum bi khair. Sesungguhnya di bulan suci Ramadan terdapat banyak pelajaran yang kita dapati dan banyak pula ibadah yang kita lakukan. Namun ibadah seseorang diterima atau tidaknya memiliki tanda. Tapi kita mengharap semua diterima oleh Allah, innahu arhamur rahimin. Namun para ulama mengatakan bahwasannya ibadah seseorang itu memiliki athar, memiliki bekas, memiliki tanda. Tanda itu adalah bila mana selesai bulan Ramadan akan bertambah bangkit semangatnya untuk menjalankan segala kewajibannya, baik itu salat, ibadah-ibadah lainnya seperti menuntut ilmu dan yang lain-lainnya. Maka dari itu, dengan datangnya bulan Syawal ini, tanamkan semangat kita untuk selalu menghadiri majlis-majlis ilmu dan jangan pernah merasa letih, merasa capek, merasa malas karena panjangnya libur. Oleh karenanya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad begitu melihat muridnya yang bernama Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi alaih ridwanullah yang semangat menuntut ilmu. Beliau berjalan dari Hautah ke Tarim sampai di negeri tadi, kota Tarim. Beliau tidak langsung masuk ke rumah Al-Imam Abdullah Al-Haddad, menunggu dan mengitari rumah Al-Imam Abdullah Al-Haddad sampai dibukakan pintu. Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi belajar dengan Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Al-Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan semua kitab yang berkaitan dengan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i telah dipelajari dan dikuasai oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, sehingga aku membukakan kitab untuknya Al-Muwatta lil Imam Malik. Al-Imam Abdullah Al-Haddad juga mengatakan beliau belajar dengan aku hanya ingin mengambil berkah karena beliau sudah sangat hebat keilmuannya. Akan tetapi Al-Mu'min la yashba' minal khair. Orang yang beriman itu enggak pernah kenyang dari kebaikan. Walaupun dia sudah tahu, walaupun dia sudah alim, walaupun dia sudah menguasai berbagai macam ilmu, tetap hadir di majlis-majlis khair, di majlis-majlis yang baik, tidak menunggu undangan. Oleh karenanya, mari kita semangatkan diri kita khususnya untuk menghadiri majalisul ilim, majalisul khair, majalisul zikir, dan yang lain-lainnya. Baik, berkata Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibn Idris, sampai perkataan beliau Al-Jumu'ah dengan mendhammahkan mim Al-Jumu'ah. Ini lebih afsah, lebih fasih daripada mensukunkan mim Al-Jumu'ah.
lebih fasihnya al-jumu'ah. Al-jumu'atu rak'atani, salat Jumat itu dua rakaat. Ya. Dan hukumnya wajib. Fardu ain bagi mustautinin dan muqimin. Dan yang fardu ain hanya rakaat pertama. Nanti kita akan jelaskan. Tu'addayani waqta adh-dhuhri fil yaumil ma'ruf. Dilaksanakan di waktu zuhur di hari yang diketahui, yaitu hari Jumat, hari yang terkena Idul Mukminin, Idul Muslimin, hari raya orang Islam per minggu itu hari Jumat. Makanya kalau hari Jumat makan enak, jangan makan enak hari lain-lain. Tapi khususkan di hari Jumat, makanan kita lebih enak daripada hari biasa. Karena ini Eid. Sehingga bahkan syariat memakruhkan orang berpuasa di hari Jumat. Paham? Kecuali jika didampingi dengan hari Kamis atau hari Sabtu. Baik. Begitu kita katakan tadi waktunya di waktu zuhur. Waktu zuhur itu seperti yang telah kita jelaskan, waktunya kurang lebih sampai 3 jam ya, dari zuhur ke asar. Waktunya kurang lebih 3 jam. Maka kita tidak boleh melaksanakan zuhur di hari Jumat selagi masih ada waktunya. Illa, kecuali kalau enggak mungkin lagi. Orang udah pada sholat, tinggal kita belum, ya udah tuh zuhur. Tapi kalau misalnya masih ada yang melaksanakan Jumat, maka enggak boleh kita melaksanakan zuhur. Di kampung kita jelasnya ya. Dan banyak dari kalangan kita ini, sebagian kecil ya, sebagian kecil bukannya banyak, habis sholat Jumat terus sholat zuhur. Ada pendapat yang tidak mu'tamad, ya, pendapat yang tidak mu'tamad, bahkan sebagian mengatakan pendapat syadz. Karena tidak boleh ada dua kewajiban dalam satu waktu. Tidak boleh ada dua kewajiban dalam satu waktu. Dia bilang, oh saya jaga-jaga aja, siapa tahu Jumatnya enggak sah. Kalau Jumatnya enggak sah, maka yang wajib dia ulangi adalah Jumatnya. Nah, bagaimana dan sholat Jumatnya tidak sah, kenapa? Karena dia ragu dengan kesahan sholat Jumatnya. Dan syaratnya niat adalah yakinnya orang yang melaksanakan ibadah. Kalau dia sholat Jumatnya, dia pasti ah, sebelum sholat Jumat, ntar pengen zuhur, kenapa? Jangan-jangan gak sah. Berarti niatnya tidak mantep. Tidak sah Jumatnya dan zuhurnya juga. Sah namun haram. Sah namun haram karena wajib atasnya salatil Jum'ah, namun dia tidak melaksanakannya. Makanya kita kalau habis sholat Jumat, gak usah pakai sholat zuhur. Kalau misalnya khatibnya kurang rukun atau yang lain-lainnya, maka tegur di saat itu. Wajib. Memang yang lebih wajib adalah yang punya wewenang. Makanya yang menentukan khatib-khatib di masjid-masjid, hendaknya betul-betul mengetahui bahwa khatibnya tersebut adalah ahli ilm dari mazhab al-imam al-syafi'i alaih ridwanullah. Jangan asal aja ada MA-nya, ada LC-nya, ada habibnya, ada ustadznya, langsung dijadiin khatib. Wala ya'lam al-ilm, gak tahu ilmunya. Akhirnya apa? Berantakan. Faham? Mau negor udah gak enak. Dan yang kedua juga dalam Jumat ini harus diperhatikan imamnya. Kenapa kita di Indonesia ini lebih condong mengikuti pendapat Al-Imamur Ramli ketimbang Syekh Ibnu Hajar? Di antaranya Jumat.
Menurut Syekh Ibnu Hajar, yang afdal menjadi imam adalah khatibnya. Namun menurut Imam Ar-Ramli, tidak yang lebih afdal menjadi imam selain khatib. Nah, ini digunakan di Indonesia kenapa? Karena kadang ada khatib yang masya Allah pinter tapi kurang fasih. Akhirnya salatnya berantakan. Makanya selalu sertai pada diri kita rahimallahu imra'an arafa gadra nafsih. Selalu sertakan itu. Hadis Nabi Muhammad, Allah selalu senantiasa merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Jangan mentang-mentang udah dipanggil ustaz terus jadi khatib terus jadi imam tanpa ilmu. Akhirnya kamu menanggung banyak dosa. Di dunia bangga, di akhirat sengsara. Paham? Nah, jadi harus diperhatikan hal-hal semacam ini agar kita terlepas dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita ingin semua ibadah kita diterima sama Allah. Namun Allah menentukan caranya, bukan terserah kita. Bukan terserah kita. Jadi dimohon kepada para ta'mirul masajid, untuk apa? Untuk mengkoreksi para khatib, baik dari keilmuannya, kefasihannya. Kalau dia berilmu, dia fasih, jadikan dia khatib dan imam. Tapi kalau dia kurang fasih, maka jadikanlah imam yang lain. Cari imam rawatib yang telah kita yakini kefasihan bacaannya. Baik, syurut wujubil jum'ah, syarat-syarat diwajibkannya jum'at. Sab'atan, ada tujuh. Yang pertama al-islamu, yang pertama orang Islam. Setiap muslim yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wajib atasnya melaksanakan salatil jum'ah. Walaupun di hari raya, jangan ikutin broadcastan ya. Jumat enggak wajib kalau hari jatuhnya di hari raya. La ilaha illallah. Yang tidak wajib itu adalah orang yang di kampung, yang di badiah, yang jauh dari masjid dan orang kampungnya kurang dari 40. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagi orang-orang badui itu, jika mereka menghadiri Id di hari Jumat, maka tidak wajib lagi atas mereka, bukan atas kita, atas mereka salatil Jum'ah. Karena susah, sulit, capek mereka. Nah, jaraknya itu 3 mil ya. Jaraknya itu 3 mil dari kampungnya ke masjid. Jauh, capek. Nah, maka tidak diwajibkan, tapi ahli Madinah tetap melaksanakan salatil Jum'ah. Naam indal Imam Ahmad tidak wajib, tapi kita bukan bermadhab Imam Ahmad, kita bermadhab dengan madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Jangan dicampur adukin. Enggak apa-apa menurut Imam Ahmad, enggak boleh. Kita boleh memilah pendapat itu jika ulama Syafi'iyah. Seperti Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, enggak apa-apa menurut Imam Hajar, enggak apa-apa untuk menurut Imam Ramli, enggak apa-apa. Tapi kalau antara empat imam madhab ini enggak boleh, karena ini apa? Asas. Imam semua dengan pemikiran ijtihadnya. Imam, adapun yang lainnya untuk apa? Menguatkan pendapat al-Imam Asy-Syafi'i. Maka boleh kita ambil pendapat para a'immah, para ulama dari kalangan Syafi'iyah, bukan dari madhab yang lain. Faham? Nah, ini sekarang banyak orang nyampurin aduk madhab. Enggak apa-apa menurut Imam Abu Hanifah, enggak apa-apa menurut Imam Malik, enggak apa-apa, enggak boleh, ya. Baik. Wal bulugh. Sudah baligh, sudah berakal. Nah, kalau umurnya udah 15 tahun, mau udah keluar sperma, belum keluar sperma, wajib salatil Jum'ah.
wal agl, yang ketiga berakal, bukan orang gila. Sama, bukan orang gila, orang yang berakal, sehat. Alhamdulillah kita dikasih akal sama Allah. Wal hurriyah, merdeka. Bukan budak, karena budak tergantung izin dari tuannya. Wadzukurah, laki-laki, perempuan enggak wajib. Tapi perempuan sunnah menghadiri salatil Jum'ah. Kalau dia hadir salat Jum'ah, duhurnya jatuh, enggak wajib. Nama, tapi lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Nah, ini ulama kita, jangan. Apalagi tarawih. Nama Jum'at yang wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan, menjatuhkan kewajibannya, kewajiban zuhurnya. Lebih baik jangan. Apalagi salatut tarawih berjamaah, campur aduk laki perempuan. Nah, kalau dekat enggak apa-apa. Adab, dengan adab jalan ke masjid, niatul ibadah enggak apa-apa. Ini enggak, dari rumah mukenanya dilipat. Ya. Rambut kemana-mana, apa, betis kemana-mana, wangi, waduh, hah? Itu jalan dari rumahnya, dosanya lebih banyak dari pahala terawihnya. Oh, yang wajib ditinggalin, yang sunnah dilaksanakan, adalah namam aks. Namam, bahkan dalam salat fardu sekalipun, wanita lebih baik di rumah. Namam, lebih baik di rumahnya, bahkan di dalam kamarnya lebih baik daripada di ruang tamunya. Hakadha al-Islam menjaga perempuan. Namun la ba'as kalau kita hadir salat Jum'ah ataupun salat tarawih, diperbolehkan, namun lebih baiknya jangan, karena akan menimbulkan fitnah. Dan Sayyidatuna Aisyah alaiha ridwanullah begitu ingin salat di masjid, mendengar dua wanita yang tertawanya terdengar oleh Siti Aisyah. Ketawanya doang. Ya. Siti Aisyah mengatakan, andai kata Nabi Muhammad masih hidup, maka akan diharamkan wanita pergi ke masjid. Baru ketawanya, bukan auratnya nih. Baru ketawanya. Sama, makanya ulama kita menjaga Jumat jangan deh, ya. Akhirnya ibadah wajib kita bisa kacau. Awam datang ke masjid mau ngapain? Ada ceweknya. Ya, ada banyak manusia kayak gitu. Semangat salat tarawih pengen ngelirik si fulanah. Ya, si fulanahnya juga pengen ngelirik si fulan. Oh, udah deh. Awam akhirnya kacau balau. Wasiha, dan sehat. Awam, bukan yang sakit yang memberatkannya, seperti buang-buang air atau pusing yang sangat. Atau sakit dalam artian yang sekiranya diperbolehkan tayamum. Ya, ini penyakit berat. Bukan kenapa enggak hadir Jumat lagi sakit. Sakit apa? Panuan. Nah, ini enggak apa? Enggak, bukan uzur ya. Karena pano tidak memberatkan. Baik. Wal iqamah. Nama mukim. Mukim itu orang yang tinggal di sebuah daerah lebih dari 4 hari selain hari masuk dan hari keluarnya, itu disebut sudah mukim, dan dia niat kembali ke kampungnya. Seperti yang asli dari luar Jakarta, ya, datang ke Jakarta ngapain? Mau kerja. Ada yang ke Jakarta mau kuliah. Nah, ini disebutnya mukimin. Wajib mukim. Kalau orang Jakarta aslinya, ya, kita bicara di Jakartanya, orang Jakarta aslinya, maka disebutnya mustautinin. Kalau yang mukim aja wajib, apalagi yang mustautin. Nah, bedanya apa mukim dengan mustautin? Kenapa enggak disamain aja? Nah, kalau mustautin ini terhitung dari yang 40.
Jumat tidak boleh dilaksanakan kecuali jika ada mustautininnya 40 orang. Kalau mustautininnya kurang dari 40 orang, maka Jumatnya tidak sah. Biar apa? Biar banyak, tapi mukim semua. Atau musafir semua. Kayak di kapal laut, di kapal feri, pada ngadain Jumat, mau ngapain? Ya, mau 1 juta orang yang hadir, enggak sah Jumatnya. Kenapa? Karena tidak ada yang mustautin, ada yang tinggal di kapal. Nah, ini apa? Enggak benar. Nah, banyak orang-orang ngadain Jumat, enggak sah, wajib zuhur, bukan Jumat. Wajib melaksanakan zuhur, bukan Jumat. Karena mereka pertama musafir, kedua tidak ada yang mustautinin sebanyak 40 orang. Jadi kita ntar kalau lagi nyebrang ke Lampung atau naik kapal laut ke Surabaya kemana, ada yang ngadain Jumat, jangan. Ya, karena ini tidak sah menurut madhab al-imam Syafi'i alaihi ridwanullah, dan wajib atas kita melaksanakan zuhur. Tidak ada Jumat. Paham? Baik. Nah, baiknya gimana? Sayang dong, ini kesempatan emas untuk menasehati masyarakat. Laksanakan zuhur berjamaah, habis itu apa? Ceramah. Ceramah. Karena udah terbiasa orang-orang kita ini hari Jumat duduk dengerin ceramah. Ceramah, biasa, bukan khutbah. Paham? Beda antara khutbah dengan ceramah. Dan wal igama, ini mukim. Ya, orang kalau sudah mukim wajib melaksanakan Jumat. Nah, ini yang jadi permasalahan di perkantoran. Kalau karyawannya aslinya dari Jakarta, domisili Jakarta, mustautinin, ya, maka sah sholat Jumat. Tapi masalahnya kebanyakan dari luar Jakarta. Nah, makanya baiknya bagi Bapak Gubernur kalau bisa ya 30% warga Jakarta harus ada di kantor, setiap kantor, ya, biar orang Jakartanya pada kerja, biar orang Jakartanya merasa memiliki daerahnya, dan ini plus membuat salatil Jum'ah yang ada di perkantoran, di mal, di mana-mana menjadi yakin sahnya dengan yakin. Kita doain deh biar gubernur kita bisa memberikan yang terbaik untuk kita, umat Islam khususnya, dan rakyat Jakarta secara umum. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada arti iqamah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang diberikan kefahaman tentang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat melaksanakannya sebaik mungkin. Sama begitu pula ya, yang kerja di anjungan, di pengeboran minyak, itu enggak wajib Jumat. Ya, enggak wajib Jumat. Apapun alasannya tidak wajib Jumat, dan kalau dia melaksanakan Jumat tidak sah dan tetap wajib al-zuhur abadan. Ini apa? Madhab al-imam al-syafi'i alaih ridwanullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pemahaman yang benar dan melaksanakannya dengan benar dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhin niyat wa likulnatin salihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.